juga sekolah dasar 3 tahun Bapak Ibu. Jujur saya ditawarkan bisnis seperti ini yang namanya bahasa Indonesia saya tidak ngerti Bapak Ibu, gak paham. Tapi Alhamdulillah dengan semangat yang kita kerjakan, semangat belajar, Alhamdulillah setelah saya yakin di bisnis DCT ini dari tahun 2020 bulan Agustus dengan modal 210 Bapak Ibu, Alhamdulillah itu pun modal dapat pinjam Bapak Ibu. Setelah dijalankan hampir kurang lebih 2 tahun, Alhamdulillah saya dipercaya sebagai pemilik PC, bisnis center Cirebon, walaupun tidak bisa nulis dan tidak bisa baca Bapak Ibu. Alhamdulillah setelah saya, modal saya hanya semangat dan keyakinan Bapak Ibu. Bonus yang saya terima dari bisnis DCT Mainan ini, Alhamdulillah tidak kurang dari 200 juta Bapak Ibu. Kalau orang pintar sukses itu sudah biasa Bapak Ibu ya. Orang kaya sukses itu sudah biasa, tapi orang tidak bisa baca Indonesia, tidak bisa baca tulis, Alhamdulillah saya berkat DCT bisa sukses di sini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ditawarkan bisnis seperti ini tidak yakin, itu sangat keterlaluan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu tidak peka dengan kemiskinan yang Bapak Ibu jalankan. Kalau Bapak Ibu ingin sukses di bisnis DCT, segera masuk di dalam sini Bapak Ibu. Insya Allah tidak butuh lama, yang penting syaratnya satu, dengan keyakinan yang kita punya Bapak Ibu dan semangat. Saya berterima kasih kepada Pak Dodi yang telah memperkenalkan DCT dari Cirebon. Alhamdulillah mungkin dengan bimbingan Pak Dodi saya banyak belajar, dan dari sore sampai malam setiap hari Pak Dodi selalu datang ke Cirebon mendidik saya Bapak Ibu, walaupun tidak bisa withdraw, tidak bisa deposit. Sekarang saya jadi pengajar yang tadinya saya belajar Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen belajar bisnis DCT Miner, silakan datang ke bisnis Cirebon Bapak Ibu, saya yang ngajarin. Ya, yang ngajarin cuma kelas 3 SD Bapak Ibu ya, jangan malu ya. Yang penting penghasilannya 200 juta Bapak Ibu. Saya suka merepotkan Pak Jeffrey setiap hari suruh beri voucher Bapak Ibu. Setiap hari 50, 30, 20 setiap hari. Bapak ini saya telepon suruh beli miner. Kalau lambat saya selalu kontak. Alhamdulillah pembelajaran miner saya hampir 2 hari sekali saya suka belajar miner 50 juta setiap hari. Bisnis yang tersebut. Terima kasih kepada Dev yang memberikan semangat kepada saya, walaupun ketemu dalam keadaan kucel, karena pada waktu itu saya masih nge-grab Bapak Ibu. 4 tahun saya nge-grab. Setelah dikenalkan bisnis center di bisnis DCT, Alhamdulillah 1 tahun yang lalu saya berhenti menjadi seorang grab Bapak Ibu ya. Maaf ya, bentar ya. Mungkin saya terima kasih kepada Pak Dobi yang telah memberikan peluang buat bis DCT. Alhamdulillah berkat DCT saya bisa memutus syarat-syarat kemiskinan saya Bapak Ibu. Kenapa saya hanya lulusan kelas 3 SD? Karena dari 12 persaudara gak ada yang lulus sekolah kecuali adik saya kelas 6 SD baru lulus. Saya kelas 3 berhenti suruh kerja pengembala kambing Bapak Ibu. Alhamdulillah diperkenalkan di DCT yang tadinya kapten, yang tadinya on-onnya, sekarang bisa mengajari teman-teman yang S1, S2 suruh belajar deposit dan WD. Mungkin dari saya sekian aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.